Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat musnahkan barang bukti objek cukai anu ngabalukarkeun negara nandangan rugi tepi ka 3,4 miliar di 7 lokasi di Sakuliah Jawa Barat per bo isuk-isuk 25 November 2020. Salah hiji objek cukai anu dimusnahkeun teh nyaeta HTPL atawa cairan vape anu nyumbang panerimaan negara 1 miliar. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat musnahkeun barang bukti objek cukai anu ngabalukarkeun negara nandangan rugi tepi ka 3,4 miliar di 7 lokasi di Sakuliah Jawa Barat, salah sahijina di wilayah Gedong Sate Kota Bandung. Eta sakumna barang anu dimusnahkeun teh nyaeta bako, inuman anu ngandung etil alkohol, sarta sababaraha barang ti luar negeri anu dipahing asup ka Indonesia. Eta barang teh disita tina operasi Mandiri Bea Cukai sarta operasi bebarengan jeung Satpo PP Tirta Penegak Hukum Sejena. Eta barang teh diantarana 4.845.000 batang bako roko, 1.708 gram bako iris, 65.580 botol HTPL atau cairan vape, tepika 13.246 botol miras. Eta sakumna barang sitaan teh hargana nitih 5.075.680.000 turta ngarugi ke negara 3,4 miliar. Laksanakan proses pemusnahan terhadap barang yang telah mendapatkan status hukum yang jelas bahwa untuk dimusnahkan. Apa barangnya adalah barang-barang yang objek cukai, ya, berupa hasil tembakau yaitu rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan beberapa barang yang berasal dari luar negeri yang tidak boleh masuk, ya, ke dalam negeri. Contohnya seperti tadi kita lihat ada sex toys, kemudian ada kosmetik dan beberapa yang tidak boleh masuk karena mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu. Salah saji barang anu dimusnahkeun teh nyaeta HTPL atau cairan vape anu ayeuna nyumbang panerimaan negara meh 1 miliar. Rerancangna satu tas dimusnahkeunana secara simbolis, eta barang teh bakal diduruk di tempat penampungan akhir sampah. Budi Hartati, Bandung TV.